Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Oppo secara rasminya telah melancarkan Oppo A9 dan A5 untuk pasaran Malaysia. Kedua-dua peranti dilengkapi skrin bertakuk 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 665 serta bateri berkapasiti 5000mAh dengan sokongan pengecasan berbalik. Untuk model Oppo A9 2020, ia membawakan memori 8GB RAM, storen 128GB dan sistem quad camera dengan lensa 48, 8, 2 dan 2MP dan kamera swafoto 16MP. Sementara Oppo A5 2020 pula menyertakan memori 3GB RAM, storen 64GB, kamera utama 12, 8, 2 dan 2MP selain kamera hadapan 8MP. Di Malaysia, harga jualan bagi Oppo A9 2020 adalah RM1,169 dan RM699 untuk A5 2020. Samsung kini memperkenalkan dua model baru di bawah siri Galaxy M iaitu Galaxy M30s dan Galaxy M10s. Galaxy M30s hadir dengan skrin 6.4 inci dikuasakan chip Exynos 9611, memori 6GB RAM, storen 128GB selain menyertakan sistem 3 kamera belakang. Manakala Galaxy M10s pula membawakan skrin 6.4 inci, dijana chip Exynos 7884B, memori 3GB RAM, storen 32GB serta menggunakan dual kamera gabungan. Namun, peranti ini hanya ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Selain itu, Asus Malaysia melancarkan dua model baru yang dinamakan Asus VivoBook S14 dan VivoBook S15. Komputer riba VivoBook S14 hadir dengan paparan bersaiz 14 inci manakala VivoBook S15 dilengkapi dengan paparan bersaiz 15.6 inci. Untuk spesifikasi dalaman, VivoBook S14 dan S15 hadir dengan pilihan CPU Intel Core i5-8265U dan Intel Core i7-8565U. Memori DDR4 sehingga 8GB, storen SSD PCIe sebanyak 512GB selain menggunakan kad grafik Nvidia GeForce MX250. Harga jualan untuk Asus VivoBook S15 dengan pilihan Intel Core i5 adalah RM3,199 manakala VivoBook S14 dengan pilihan Intel Core i7 ditawarkan pada harga RM3,899. Seterusnya, Celcom kini hadir dengan pelan pasca bayar baru iaitu XP Lite. Ia menawarkan panggilan percuma tanpa had selain kuota data 1GB pada harga RM28 sebulan. Ia turut memperkenalkan dua pas penambahan data iaitu M-Pass dan L-Pass. Bermula dengan M-Pass, pengguna perlu membayar RM10 sebulan untuk tambahan 7GB data, manakala dengan L-Pass pula menawarkan 14GB data pada harga RM30. Untuk pas Ultra Hour pula, pengguna hanya perlu membayar RM1 untuk penggunaan data tanpa had selama 1 jam. Pelan ini boleh didaftar bermula hari ini di semua cawangan Celcom Lucube Malaysia. Akhir sekali, Telekom Malaysia telah membuka pendaftaran untuk perkhidmatan Unify Air. Melalui Unify Air, pengguna hanya perlu membayar RM79 sebulan dengan akses kelajuan secara purata 20 Mbps selain boleh menghubungkan sehingga 63 peranti pada sesuatu masa. Pengguna juga boleh melakukan pendaftaran secara atas talian bermula November 2019 kelak. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.